Oh, hari-hari sini berarti. Berantas penyakit masyarakat, aparat jaring 7 PSK di Siang Bolong. Jangan di sini lagi, ya. Jangan di sini lagi. Sebanyak 7 pekerja seks komersil atau PSK diamankan aparat di kawasan Kelurahan Kestalan dan Gilingan, Kecamatan Banjarsari Solo pada Rabu tanggal 14 September tahun 2022. Mereka langsung dibawa ke Panti Wanita Dinas Sosial di Kecamatan Laweyan Solo. Wakapolresta Solo, AKBP Gatot Yulianto mengatakan, mereka yang terjaring razia akan didata dan dilakukan pembinaan oleh Dinas Sosial. Upaya ini dilakukan agar mereka tidak kembali menjajakan diri. Pantauan di lokai, aparat menyisir kawasan Kestalan, Kecamatan Banjarsari untuk melaksanakan razia penyakit masyarakat pekat. Di lokasi tersebut, berhasil dijaring 3 PSK yang berada di kamar hotel. Sebelumnya, pada Selasa malam, tim Sparta Polresta Solo juga mengamankan 4 PSK di kawasan Gilingan. Menurut Gatot, segala bentuk penyakit masyarakat alias pekat akan diberantas. Tak hanya prostitusi saja, melainkan minuman keras dan perjudian akan diberantas tuntas. Maka dari itu, pihaknya berharap keterlibatan masyarakat dalam memberikan laporan dan menjaga wilayah sangat diharapkan. Siang ini saya bersama jajaran Samapta, Polres Surakarta, dan Kapolsek Banjarsari, saya melakukan operasi pekat. Operasi pekat yang sasarannya adalah prostitusi yang ada di sekitar wilayah kota Surakarta, yang betul-betul kita identifikasi ada banyaknya PSK. Dan hari ini, alhamdulillah, dengan melaksanakan operasi, saya menemukan 3 orang PSK yang ada di belakang RRI. Dan sekarang saat ini sudah kami amankan, dan kami sudah bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk menempatkan 3 PSK itu di tempat yang telah disediakan, yaitu di Wakung, ya. Pantai Wakung. Di Pantai Wakung, ya. Dan saat ini sudah kita data, dan nanti akan kita serahkan ke sana untuk mendapatkan bimbingan. Tentunya operasi ini kami tidak berhenti sampai di sini. Kami akan melakukan razia terus, termasuk THTR, tiada hari tanpa razia, kemudian operasi pekat kita akan galakkan terus, ya. Karena kenapa? Operasi pekat penyakit masyarakat ini sangat mengganggu masyarakat, termasuk judi, termasuk prostitusi, miras. Termasuk miras, ya, narkoba dan sebagainya. Ini cukup mengganggu masyarakat. Oleh sebab itu, kami pihak Polres Surakarta akan terus menggalakkan operasi pekat ini, ya, baik. Dan saya sudah perintahkan juga kepada seluruh jajaran polsek untuk setiap hari THTR, baik itu pagi, siang, sore, malam. Dan alhamdulillah, sampai saat ini kondisivitas wilayah kota Surakarta aman. Dan tadi saya langsung turun langsung melakukan sidak operasi, dan saya temukan 3 PSK ini di belakang RRI, dan kita sudah amankan. Dan ini akan terus kita laksanakan, ya, demikian kira-kira. Itu rata-rata. Ya, jadi hari-hari sini dong berarti? Ya. Oh, hari-hari sini berarti. Oh, ya. Dari Jakarta, tapi dari Magelang. Oh, dari mana? Dari Surabaya. Lagi, Budi. Ada KTP-nya? Nah, Jakarta, Bu, ya. Dari sininya mulai apa? Ya. Jadi di sini sudah sering manggal. Banyak, yang lain. Oh, ya. Oh, ya. Oh, ya. Iya, 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 tenang, tenang, Bu, ya. Ini beliau, Magelang. Ya, dari Magelang, Bu, ya. Sudah lama di sini, Bu. Izin. Oh, udah punya suami dulu. Ya, ngobrol sini. Ngobrol sini. Warganya di mana? Saya ada di sini, di Solo semua. Tapi dia lagi urusan apa sih? Oh, Ibu. Oke. Oh, Ibu. Warga di Magelang. Cuma merah ini.
bisa jualan cari. Saya mau nunggu di sini Pak, tapi kan Om Sudiarjo itu kan apa saudara saya, dia punya anak jenderal polisi juga, mungkin dia jadi polisinya udah lama ya Pak. Nanti gini. Saya tuh biasanya tuh diambil sama dia, kok nggak diambil ambil. Dia pada ngumpul di jalan 300 itu loh Mas. Ya, nanti Ibu nanti anu ya apa namanya. Jangan di sini lagi ya, jangan di sini lagi. Saya mau ke sana nanti gue saya juga mau kerja pas lagi. Nah, terus nanti diri-diri terus ngapain enggak ketemu sama keluarga saya. Nanti ikuti Bapak Ibu di data ya, data. Nanti kita apa? Loh. Saya mau ngasih tahu si Biarjo. Iya, nanti kasih tahu. Nanti dikasih tahu sama bapaknya ya. Ikuti dulu bapaknya ya, nanti dikasih tahu. Gitu ya. Posisinya nanti kita serahkan ke dinas sosial. Nanti Pak Dinas Sosial ke sana ya. Dan begitu ya. Enggak, aturannya begitu. Enggak. Sudah aja enggak ada di sini.